ketika kita punya cara pandang yang benar, kita memakai kacamata yang benar, justru hal yang kita anggap sebagai krisis, hal yang kita anggap sebagai kelemahan, justru Tuhan pakai itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita ke depannya. Proses dibangun dengan kuat, saya kenal siapa Tuhan saya tahu dia itu Tuhan yang berdiri buat saya. Roh yang kuat sanggup mempengaruhi jiwa kita. If Jesus is in the house, he will build his house with his way and his timing. So, memang kita perlu berubah dari melihat luka dan persoalan, berubah ke melihat salib dan karyanya yang luar biasa. Karena di sana sudah terjadi banyak pertukaran untuk hidup kita. Kalau kita namanya memberikan pelayanan untuk Tuhan, untuk Raja di atas segala Raja, don't give nothing but the best. Pelayanan bukan taman bermain. It's not a playground. Bukan tempat coba-coba. It's a holy ground. Ingat kalau worship itu adalah ekspresi. Worship itu ekspresi dari rasa kagum dan syukur kita kepada Tuhan. Kau punya kekuatan, engkau perlu duduk diam di dekat kaki Tuhan, tenggelam dalam hadirat-Nya, maka engkau akan menerima kekuatan. Promosi akan datang saat kita ini memberikan solusi. Kita lakukan kepada manusia karena dasar kecintaan kita ini terhadap Tuhan, ujung-ujungnya ketika bisnis ini atau Anda semua dipuji, kita bisa bilang, no, it's not me, it's because of God. I healed you, right? Aku sudah menyembuhkan kamu, bukan untuk tujuan kamu cuma sembuh belaka. I want you to love them, yeah. Recklessly love them. Dan sedalamnya lembah, engkau hadir, engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, engkau. Halo semua, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih buat semua yang terlibat di UF Online Experience kali ini, buat semua volunteer, buat semua interpreter, buat semua panitia. Doa saya kita akan ketemu lagi tahun depan di event yang berbeda, yang pastinya jauh lebih keren, jauh lebih dahsyat. Di akhir acara ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita bisa melakukan ini semua karena Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Biar semua kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati semua kita.